Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Itur, tertua di semesta. Saya adalah sekarang presiden Front Pedagang Islam ya. 30 Desember 2020 hari Rabu, Front Pembela Islam dibubarkan. Maka dua hari kemudian, hari Jumat pagi tanggal 1 Januari 2021, kami dirikan Front Pedagang Islam, singkat FPI. Dan kita harus majukan ekonomi rakyat, jangan semuanya ngomong politik ya. Sekarang kita fokus kepada entrepreneur. Jadi Front Pedagang Islam, disingkat FPI, itu tujuannya ada tiga. Saya rumuskan, pertama, menyempurnakan ibadah sholat lima waktu. Yang kedua, menyempurnakan semangat dan praktek berdagang menurut Al-Quran dan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketiga, tujuan dari Front Pedagang Islam adalah menjadikan Indonesia sebagai negeri entrepreneur terbaik di semesta. Dan saya akan perkenalkan produk-produk dari Front.